hari terakhir, hari Kamis, tinggal sisa-sisanya, jadi tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Jadi kemarin banyak. Woi, mata toh, siap. Tapi yang jadi menarik ada teman-teman adalah kita diantar oleh pengemudi lain daripada yang lain. Sri Kandi Bluebird. Nah, ini adalah salah satu pengemudi Big Bird. Satu. Halo Bu. Halo Pak. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah ya. Satu-satunya pengemudi Big Bird di pariwisata yang di dunia yang ada nih, yang jelas. Dulu pernah masuk ini ya, media, masuk TV dulu ya, pernah wawancara ya. Namanya siapa Bu? Elvira. Iya, ini teman-teman, kalau nggak percaya ini, ibu ini bawa bis beneran tuh, tuh, ya kan? Ini yang dibawa bis, nih. Kecil ini. Jangan lihat perempuannya, wanita hebat. Nih penumpangnya, tuh kan, bawa bis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ikutin terus video ini sampai selesai. Siapa Bapak? Vaksin yang kedua takut nggak nih? Wah, nggak takut. Gak mempan itu vaksin tuh. Sombong amat. Siap bunuh lagi, Pak. Jadi sekarang mah enak, gak ada gangguan sama dari preman-preman. Kalau saya dulu mah, aduh, yang mari ngeluarin kunci roda. Ikut apa kita lagi jalan atau apa, namanya kan suka ada di gantung polisi aja itu. Bahkan nyampi lagi sambil nyampein lebih nyetir atau apa, juga buat mata batu. Kita kelihatan kondisinya lagi buntuk sindara. Satu persatu pengemudi dan karyawan di sudik vaksin. Gimana Pak Toto? Sakit gak? Alhamdulillah ini apa? Baru vaksin 19. Tinggal nungguin yang 2021. Iya, iya. Supaya tambah pohon hari kayak ini. Iya. Kiri lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya aja kanan semua kemarin dua-duanya. Saatnya disuntik. Jangan tegang. Asam lambung, yang penting Indonesia sehat, Pak. Mantap. Saya pribadi sudah tiga lokasi ya membantu pelayan vaksinasi. Memang tidak ada salahnya kalau memang dari Kemenkes memberikan penghargaan buat tim Bluebird atas kerja kerasnya berpartisipasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya vaksinasi COVID ini hingga capaiannya sungguh luar biasa. Oke teman-teman di luar sana, jangan pantang menyerah. Jadi contohnya ibu ini seorang wanita, cuman wanita tangguh, pantang menyerah apapun pekerjaannya, profesimu apa, yang penting bekerja dengan ikhlas, yang penting halal harus kita lakukan. Jangan pantang menyerah. Ini adalah sosok wanita mungkin menginspirasi teman-teman yang di luar sana ya. Ibu, keluarganya anak-anak sama siapa? Saya paling kecil udah berlayar sekarang. Sudah berlayar ya? Tuh, luar biasa teman-teman. Usia berapa Bu sekarang? 51. Usia 51, tapi masih hebat. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi dengan video ini. Jadi, tetap semangat.
Jika video ini menarik, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.